Ha, sebab itu yang tak boleh. Bukan kerana bentuk dia tu. Ya, bukan kerana bentuk dia. Kiranya demikian, sudah tentulah diharamkan semua jenis suara atau irama yang membangkitkan kelazatan kepada pendengar. Kerongkong manusia, gendang, rebana kecil, duh, dan binatang-binatang seperti burung. Semua ini menghasilkan bunyi-bunyi yang sedap. Kalau kata tadi, bunyi ini tak boleh, muzik ini tak boleh, semua tu tak boleh dengar. Ada orang yang dia tak mau dengar langsung. Muzik ini tak boleh, kata dia. Macam mana dia tengok televisyen ni, saya tak tahu. Sebab televisyen ni rancangan Al-Kuliah pun ada muzik. Pada permulaannya dan masa nak masuk iklan, dia ada muzik. Agaknya mereka ni tengok televisyen, dia tutup suara lah tu. Dia tengok gambar je. Tengok je gambar, suara tak tengok. Tak dengar. Oleh itu, Al-Ghazali menyatakan, sebab pengharaman alatan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi adalah kerana alat-alat tersebut biasa digunakan oleh ahli-ahli fasik, ahli-ahli maksiat dan peminum-peminum arak, dan menjadi syiar mereka. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, gitar dengan seruling dengan trompet ni, dia ni lambang kepada ahli-ahli maksiat. Dia lambang kepada ahli-ahli maksiat. Tapi sekiranya benda ini tidak kita gunakan ke arah maksiat, dia boleh. Kita ambil contoh tali leher. Zaman sebelum perang dulu, kalau orang Melayu ni pakai tali leher, tok-tok guru punya marah. Sebab apa tali leher ni, dia menjadi syiar, menjadi lambang kepada penjajah. Zaman itu orang Melayu mana pakai tali leher? Yang pakai tali leher ni penjajah. Bangsa Eropah dan beragama Kristian. Jadi siapa pakai tali leher zaman itu dikira salah. Sebab dia pakai benda yang menjadi syiar penjajah. Pakai kod. Tapi bila dah lama, lama kelamaan benda tu dah jadi universal. Diterima secara global. Jadi hari ini orang alim ulama pun pakai tali leher, pakai baju kod, tak ada salah lah. Sebab dia bukan menjadi semata-mata syiar kepada penjajah, kepada orang kafir. Ramai orang dah pakai. Jadi begitu juga dengan alat muzik. Kalau nak dikirakan, semua alat muzik menjadi syiar kepada ahli-ahli maksiat lah. Alat muzik mana yang tak dipakai oleh ahli maksiat? Kiranya semua tak boleh lah. Tapi sebenarnya boleh. Beliau melihat di sana wujudnya sebab diharamkan alat-alat yang tersebut melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hilang, yakni gugur sebab tersebut, sudah tentulah gugur hukum pengharamannya. Kata Imam Al-Ghazali, contohnya seruling. Seruling ni menjadi syiar kepada pesta-pesta maksiat zaman itu. Kiranya seruling ini tidak digunakan untuk pesta maksiat, gugur. Kata tadi, gugur sebab dia tu boleh. Boleh. Jadi kesimpulannya, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, satu kitab dia yang besar, mengharuskan semua jenis alat muzik. Termasuklah yang dipetik seperti gitar dan yang ditiup ataupun berlubang seperti serunai. Okay. Sebahagian lain pula seperti Dr. Abdul Karim Zaidan, Dr. Kaukab Amir, mempunyai pandangan yang sama dengan Al-Ghazali. Pada pandangan mereka, muzik tidak haram dari sudut irama dan bunyinya. Tetapi yang menjadikannya haram ialah unsur-unsur luaran. Iaitu, ia adalah alatan yang biasa digunakan di dalam majlis-majlis dan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan batas syarak. Justru itu, alat-alat tersebut tunduk kepada perubahan tempat dan masa. Kalau tempat tu tempat elok, masa digunakan tu sesuai, boleh. Masa orang-orang sayang kita buat konsert, tak boleh. Tak sesuai. Penggunaan alat-alat ini juga mestilah berlegar dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau kita main muzik, lewat, kita lewat semayang. Salah, sebab dia melalaikan. Begitu juga main catur. Main catur tak boleh, sebab melalaikan. Tapi jika dia tidak melalaikan, semayang kita beres, baca Quran pun beres. Kita berzikir pun banyak, boleh lah. Jangan sebab kita main catur, sebab kita main muzik tadi, semayang kita lewat-lewatkan ataupun terlepas. Ataupun waktu kita nak berzikir tak ada. Begitu juga dengan sukan. Bersukan memang Islam galakkan. Tapi disebabkan bersukan ni tadi, dia punya waktu nak berzikir harian tu kurang. Dia lebih kepada sukan. Waktu dia nak menghafaz pun kurang. Lebih kepada sukan. Orang semayang, dia masih di padang. Kira tu tak kenal lah. Dia kira melalaikan.
Bila benda tu melalaikan, barulah dia dikira berdosa. Selagi tidak melalaikan, mainlah. Ha, main alat muzik, bersukan semua boleh. Itu tadi pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan, Dr. Kaukab Amir. Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani pula, mazhab Ahlul Madinah. Okay, Ahlul Madinah ni, Nabi Muhammad dia paling banyak duduk di mana? Di Madinah. Selepas dia menjadi Rasul, di sanalah hukum hakam Islam ni tersebar. Masa di Mekah ni kurang lagi. Masa di Madinah ni lah. Ilmu-ilmu Islam ni dia berkembang. Jadi, kampung ataupun bandar yang paling banyak menerima budaya daripada Nabi Muhammad ialah Madinah. Kalau orang Madinah buat satu-satu benda tu, maksud dia benda dia buat tu boleh dikatakan betul lah. Sebab mereka ni menerima terus daripada Nabi Muhammad. Nah, budaya hidup mereka tu berasaskan budaya hidup Nabi Muhammad. Kalau kampung-kampung yang lain tak. Nah, macam kita di sini, Nabi Muhammad dia tak main duduk di sini. Jadi budaya kita budaya Melayu, dia bukan budaya Nabi Muhammad. Tapi kalau Madinah ni, dia budaya Nabi Muhammad. Jadi ahli-ahli Madinah, tokoh-tokoh di Madinah yang mahir dalam ahli agama ni, dan juga penduduk Madinah, mereka membenarkan alat muzik yang bertali, ya, seperti gitar dan biola. Menyanyi pun boleh kalau kenal dengan tempatnya dan masanya. Jadi kampung yang Nabi Muhammad duduk pun membenarkan benda ini. Macam mana kita nak kata tak boleh? Dan lainnya seperti ulama Zahiri. Ulama Zahiri ni orang yang berpegang kepada zahirna. Dia baca ayat Quran, apa ayat Quran tu kata dia pegang terus. Dia tak gaji-gaji lah belah belakang dia. Dia baca hadis, dia pegang terus. Kita bayangkan macam mana mereka ni baca hadis yang mengharamkan alat muzik bertali dan berlubang, patutnya dia pegang terus. Tapi orang yang pegang terus maksud perkataan dia pun dia benarkan. Jadi menurut Imam Syaukani, Ahlul Madinah, ulama Zahiri boleh menyanyi, boleh gunakan alat muzik bertali dan berlubang. Seterusnya pendapat Imam Al-Haramain, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Umar. Imam Haramain dalam kitabnya An-Nihayah dan Ibnu Abi Dunya yang menukil daripada Al-Isbat Al-Mu'ariqin bahawa Abdullah bin Zubair memiliki budak-budak hamba. Okay. Abdullah bin Zubair ni dia ada hamba, wanita dan gitar. Abdullah bin Umar pergi ke rumahnya. Ternyata di sampingnya ada gitar. Ibnu Umar berkata, apa benda ni wahai sahabat Rasulullah? Dan kemudian Abdullah bin Zubair ambil gitar tadi. Okay. Ibnu Umar merenungi, kemudian berkata, ini mizan Syami, iaitu alat muzik dari Syam yang bentuk dia macam gitar. Berkata Ibnu Zubair, dengan ini asal seseorang bisa seimbang. Maksudnya kalau tension, boleh nak main sekejap. Kita belajar satu jam, kita dah letih belajar dah, kita dengar muzik. Okay. Dah letih belajar dengar muzik, okay. Berzikir. Zikir 20 minit, letih dengar muzik. Okay lah. Baca Quran tengah jam, letih dengar muzik. Okey. Tapi yang biasa berlaku di kalangan remaja, kita dengar muzik dulu. Dia dengar muzik, dah letih dengar muzik, barulah nak buka Quran. Jadi baca Quran tu jadi sikit lah. Dah letih dah dengar muzik, barulah nak study. Study ke mana, entah apa ke mana, dia pun terlena. Itu tak kena. Jadi kita ni berhibur setelah kita habiskan masa kita untuk agama. Kita dah letih dah dalam urusan agama ni, kita berhibur sekejap boleh. Ya, Pusat Konsultasi Syariah Era Muslim. Mereka ni pun membenarkan. Kata mereka ni, alat-alat muzik yang digunakan untuk mengiringi lirik nyanyian yang baik pada dasarnya dibolehkan, diharuskan. Sedangkan alat muzik yang disepakati bolehnya oleh jumhur ulama adalah ad-duf. Alat muzik yang dipukul. Ada macam gendang. Kalau gendang duf ni, para ulama sepakat kata boleh. Adapun alat muzik yang diharamkan untuk mendengarnya, para ulama berbeza pendapat satu sama lain. Satu hal yang disepakati ialah semua alat itu diharamkan jika melalaikan. Jadi selagi dia tidak melalaikan, boleh. Mainlah alat muzik dengan lirik-lirik yang sesuai. Kalau lirik-lirik memuja wanita, kata tak boleh lah. Sebab dia tak sesuai mengingatkan kita kepada wanita. Oh Fatimah, gadis paling bang, pinggangnya ramping, leher jinjang. Oh, kita bila dengar lagu tu kita dah terbayang, pinggang ramping, leher dia cantik. Tak boleh namanya.